Halo guys, berjumpa lagi tentunya di channelnya 778 dan sebelah saya Yoke STW. Aduh, aku malam ini agak ya sedikit redup lah guys. Ya piara redup, ya jelas Rasido menang. Rasido menang, tapi imbang. Loro-loro ini wes ya bunga lah. Apalagi kan ya dek kandangnya kono. Iso imbang wis merdeka aku. Yo lek seharusnya iki Arsenal wingi iki wae menang. Asline lho teko materi, teko ligane iki jelas. Aduh wingi wae. Tapi kan ya sing tak omongne to. Lek Portugal iki ora kena diremehne. Gak sepele Mas. Gak sepele Portugal iki lho. Iya betul, Tre. Yo tapi yo ning kandange wong lho iso imbang iki kan yo wis the best nah menurutku. Ya karena bukan di depan supporternya dewe kan beda lah. Ngarepe supporternya dewe kan lebih percaya diri. Mainnya. Iya. Leg kedua kita nanti aja apakah Arsenal itu bisa menang di kandangnya sendiri. Mudah-mudahan lah, pasti optimis aku menang. Karena poin 2-2 ini ya gimana ya? Menurutku ya udah cukup bagus lah. Untuk modal awal karena ya, main di kandangnya Sporting main di kandangnya Sporting Lisbon ya pasti kayak pelatihnya ini ntar mempunyai strategi mengalah yoga kok mesti ngono kuwi lho saiki lho wis ra menang wae jelas-jelas yo wae menang yo jenenge bal-balan iki kan loro kemungkinan lho nek gak kalah yo menang. No. Oh, tapi iki ana telu imbang. Ya. Terus piye-piye Portugal ini ya termasuk andalan ya. Ya Portugal iki untuk saat ini ya mulai bagus lah. Emang dulu negara Portugal itu untuk persepak bolanya kurang diminati, tapi ya semenjak aku sendiri Cristiano Ronaldo itu menjadi salah satu sejarah baru untuk Portugal. Dia sejarah baru memotivasi anak-anak muda untuk bermain sepak bola. Betul Witre, satu mega bintang yang ada di Portugal memang membawa dampak bagus, dampak positif, sangat positif. Berpengaruh sekali untuk dunia per bal-balan ini mah. Persepak bola. Ya biasalah ilat kono. Jadi misalkan gini bro, kayak misalkan jika Portugal tidak ada Ronaldo, Portugal itu nggak bisa seperti ini. Seperti itu. Oh. Maksudnya ra iso dadi mega bintang liyane ngono. Bibite maksud kan. Buktinya sekarang kayak pemain-pemain mudanya, Joe Felix itu belum bisa menyamai levelnya CR7. Ya mungkin salah satu kita nggak tahu lagi untuk Portugal bisa memunculkan pemain bintang bahkan menyamai atau bisa lebih dari Cristiano Ronaldo itu kita nggak tahu berapa puluh tahun lagi. Iya betul itu. Ya sebelumnya sebenarnya Portugal itu kemarin punya dua bintang. Itu semuanya di sayap, itu Nani sama Ronaldo. Otomatis Ronaldo yang bisa terus konsisten. Iya. Kan tahu sendiri Ronaldo itu. Tapi Nani kan ya memang usianya lebih tua dari Ronaldo. Ya beda sedikit, beda terlalu sedikit. Banyak lah. Ya dibilang wes. Tapi speknya sih menang Ronaldo ya. Untuk yes, terbukti sendiri lah. Ronaldo kan tuh penghargaan udah bisa di. Pendukungmu ya. Fan berat. Oh fan berat. Iya. Tak kira itu, tapi saiki kan pemain timnas sih rata-rata Melayu ini kan di nganu kabeh tuh ya, liga-liga besar kan? Ya, emang gini, untuk Eropa itu kan kayak pandangan, tujuan. Pemain para bintang itu main di Liga Spanyol, Liga Inggris, sama Liga Italia. Ya. Seperti itu, jadi yang pemain-pemain dari negara-negara seluruh dunia jika bisa main di Liga 3 ini, otomatis tiket untuk masuk timnas negaranya masing-masing itu lebih mudah, lebih peluang besar ya. Peluang soalnya terjamin lah dengan liga yang berkualitas, otomatis berpengaruh juga untuk timnasnya. Seperti itu. Nah, ya. Paham apa orang nih? Orang. Ya paham lah, jenis pendukung bel 20 tahun loh. Beda karo tapi suwi jomblo. Jomblo pirang tahun? Selawe tahun. Selawe tahun piuh.
warah wis keterak jomblo wis angel. Ya balik meneh ning dunia bulat. Ya toh. Rupa enggak jomblo sing dibahas. Lah ya piye? Lho mosok aku dukung 20 tahun lho karo jomblone kok iya cek suwi jomblo. Kacek 5. Kacek 5 tahun nih gak piye berat iki. Gak apa-apa. Heeh, piye piye? Tak jelasne. Jomblo itu bukan masalah sendiri, Bro. Iya toh. Tapi tidak punya pasangan. Wes bahas bulan yang balik, kita kembali ke bulan. Iya. Pembahasan balik lagi di Arsenal. Arsenal. Strategi leg kedua gimana? Leg kedua dipastikan ini ya. Karena kemarin itu kayak si Saka enggak main. Saka enggak main. Saka enggak main. Oh, disimpan. Disimpan untuk leg kedua. Untuk leg kedua. Untuk leg kedua pastilah. Oh, mudah-mudahan leg kedua langsung langsung on fire itu ntar soalnya berpengaruh itu Saka itu ya. Saka itu ya, Saka emang untuk lini depan serang Arsenal. Saat ini itu sangat dibutuhkan. Dan bukti saya kemarin sih nggak nonton. Nggak nonton ya karena untuk dukungnya enggak mainnya terlalu pagi guys. Dan saya itu kan kerja pagi loh, dan takutnya ntar saya nonton bola nggak bisa kerja kan ya repot. Kita kan yang namanya pendukung. Tapi kita balik lagi, kita juga di sini di Bali itu kan kita perlu biaya hidup. Betul. Kita bayar kos, kita belum makan keseharian. Kembali ke ekonomi. Ya. Jadi apa ya, kayak okelah kalau kamu nonton dan saya juga mau nambahin untuk Saka kemarin karena nggak main itu ya sangat kelihatan. Kelihatan. Cara mainnya. Di depan yang kosong yang seharusnya diisi Saka. Tapi ntar ini ya, leg kedua ini saya pastikan ini harus main ini. Soalnya peran penting, ujung tombak lagi. Penentuan ya. Penentuan. Tapi dengan hasil 2-2 itu udah lumayan oke lah di kandang Sporting. Sporting Lisbon. Udah cukup. Berarti. Udah cukup lah. Publik Arsenal udah cukup puas. Udah. Jangan terlalu banyak selebrasi. Iya toh. Soalnya kan Sporting Lisbon langsung selebrasi. Ini gak ngerti King Arsenal ini soalnya. Yo, bukannya nggak ngerti, bukannya nggak tahu saya. Nah, tapi gini loh, dengan secara apa namanya peringkat dunia ini, Arsenal sama Sporting Lisbon itu bedanya jauh. Dan buktinya kemarin bisa nahan imbang itu saya akuin, Sporting Lisbon jempolan. Ya, kalau perlu jempol empat nih, jempol empat, gitu. Jempol empat itu dia. Terus Sporting Lisbon saya akuin luar biasa dan tidak mencoreng nama baik Portugal. Iya ya. Portugal. Tapi mari kita pensiun Ronaldo. Sopo? Ronaldo. Orang mungkin balik neng Eropa dilungkas Ronaldo. Lah, wes toh neng Arab kono sih. Tapi ngomong-ngomong Ronaldo, di nanti mari emosi kalah lagi. Al Nassr kalah 1-0 emosi. Ya. Iki piye iki? Gini, karena saya. Oh. Terus apa namanya? Karena saya itu fan berat Ronaldo dari saya tahu sepak bola dan dia itu menjadi inspirasi dan inspirasi hidupku. Ronaldo. Ronaldo itu kayak gini bro. Jadi setiap dia itu main dimanapun, dia itu selalu menginginkan kemenangan. Apapun yang terjadi di lapangan dia itu pengennya apa? Menang dan pengennya menjadi nomor satu. Dan dia kalau tim yang dibela Cristiano Ronaldo kalah, pasti dia kecewa. Dia marah sama dirinya sendiri, dia marah sama tim, bahkan sama pelatih. Seperti Ronaldo. Itu karakternya Ronaldo. Jadi Ronaldo itu dulu main waktu dari MU pindah ke Madrid. Itu sangat cocok buat Ronaldo karena dengan karakternya yang mental juara. Mental juara. Di Madrid buktinya di Madrid juga jaya dia. Iya. Ya, pengennya dia setiap ke klub-klub pengen menciptakan kayak mental-mental juara, mental juara semua. Jadi berdampak bagus ini untuk bagus. Timnya. Bukan lagi tim tapi dunia Ronaldo. Dunia. Yo iya. Buktinya kemarin kehebatan Ronaldo ini. Bukti kehebatan Ronaldo. Buktinya kemarin gini. Setelah dia dari Real Madrid pindah ke Juventus. Iya. Habis itu dia kan sebelum habis kontrak memutuskan pergi ke Manchester, ke MU. Karena itu dari manajemen sama Ronaldo itu tidak ada kecocokan.
Goro-goro nih gue. Gara-gara seperti itu. Kan masalah Cristiano Ronaldo itu egois bukan, tapi dia itu menginginkan setiap tim yang ada di situ ada Cristiano Ronaldo, dia itu menginginkan tim itu menjadi mental-mental juara. Berdampak penting berarti Ronaldo ini ya. Sangat penting. Makanya sekarang ini kayak Eropa kehilangan Ronaldo itu sebenarnya berasa banget. Ya kayak kemarin MU dihajar 7-0 oleh Liverpool. Liverpool kan menyanyikan yel-yelnya Ronaldo itu. Viva Ronaldo. Viva Ronaldo. Itu salah satu bentuk apresiasinya Liverpool. Liverpool. Le 7-0 lah. Beh, sebenarnya kemarin bisa 8. Bisa 8-0. Tapi Liverpool tahu cukup 7 untuk respect Ronaldo. Nomor 7 Ronaldo itu. Ya respect sama Cristiano Ronaldo. Sampai filosofi ini di Kono ya. Menyanyikan publik Anfield menyanyikan lagu Viva Ronaldo yang dulu pernah dinyanyikan di saat Ronaldo menjadi pemain terbaik di MU, sekarang dinyanyikan di Anfield. Luar biasa. Saya respect untuk Liverpool. Thank you. Ini dukung Liverpool apa Madrid, Panggang? Saya pendukungnya Madrid, tapi saya Panggang respect ya. Sama Liverpool karena dia itu berarti lah karena Arsenal musuh Liverpool ya. Bukan musuh Arsenal, terlalu ringan. Liverpool itu dari dulu itu musuhnya MU sebenarnya. Dari dulu MU. Tapi buktinya kemarin, kenapa Liverpool menyanyikan lagunya legendanya MU? MU. Patut dipertanyakan itu bos. Betul. Karena seorang ya, rival aja loh. Rival bisa respect terhadap nomor 7 itu tadi Ronaldo ya. Itu memang luar biasa untuk Anfield ya. Pendukung publik Anfield. Oh, untuk pendukung Republik Anfield. Anfield Stadium itu the best. Ya, namanya permainan ya, kita cukup 90 menit persaingan, tapi di luar itu tetap solidaritas. Dimanapun. Ya kayak Liga Indonesia ini harus seperti itulah ya. Harus peduli dan respect. Harus peduli dan respect untuk timnya. Nggak boleh ada kerusuhan lain itu. No anarkis. Tidak boleh. Jadi kita itu mencintai klub. Boleh kita itu gila. Boleh kita pokoknya menjadi kayak bagian dari hidup kita itu boleh. Tapi satu hal yang kalian harus pahami. Kita jaga. Yang pertama apa? Jaga stadion. Ya, jangan betul. Sampai dirusak. Betul. Jaga kerusuhan. Kita harus fair play. Jadi fair play tidak harus pemain, tapi supporter. Supporter juga bisa. Rivalitas cukup 90 menit saja. Setelah itu kita tetap saudara. Rivalitas bisa kalian buktikan dengan karya kalian. Nyanyian. Kreativitas itu yang kita butuhkan. Betul. Bukan baku hantam. Nah, wes ini bahasa Arsenal ini kok malah baku hantam barang. Yang penting cinta damai lah ya. Ya tetap saya sebagai The Gunners optimis ntar leg kedua ini saya pastikan menang lah. Mudah-mudahan menang. Sporting Lisbon ini harus minggir di kandangnya Arsenal ini. Harus ya. Tetap stay tune di channelnya 778. Saya Yoga STW dan 778. Thank you guys. Boom.